Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID, kembali lagi bersama saya Ibnu Farhan. Kali ini kita akan membahas bersama tentang kegiatan kelas 6, khususnya pada saat masa-masa terbiah amaliyah atau praktek mengajar, di mana kelas 6 dikumpulkan di satu tempat namanya karantina, yaitu yang bertepat di Balai Pertemuan Pondok Modern Darussalam Gontor. Satu lagi keunikan untuk kelas 6 pada karantina tahun ini adalah adanya kafe pembimbing yang begitu ya, yang begitu joss lah. Ada di antara mereka, ada di antara para pembimbing yang menjual nasi goreng, nasi pecel, nasi sate, kopi untuk para santri kelas 6 yang begadang. Kita lihat di sini ada beberapa makanan bersama kita Ustaz Soleh. Dan intinya Bang, kamu harus beli gitu. Intinya kita harus beli. Tapi tadi saya udah beli kok. Iya, tapi ini selalu di bacaan Al-Fatihah ini berkah. Alhamdulillah. Amin. Somai ada, sate ada. Sate ada, teh ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Dan ternyata ini kafenya sampai malam. Jadi bagi santri yang ingin begadang dan lain-lain untuk belajar dan bersidat untuk keesokan harinya, mereka dapat membeli makanan biar nggak ngantuk. Di sini tersedia fasilitas-fasilitas yang begitu memadai, yang begitu bagus lah. Contohnya ada minum, ada galon. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini otomatis untuk dengan menggunakan baterai, sehingga mereka tidak perlu susah-susah memompa dan akhirnya seperti itu. Beberapa tulisan itu ada tulisan motivasi, ada tulisan situ keikhlasan itu adalah ketika seseorang itu paham apa yang dia lakukan. Ternyata keunikan yang lain adalah kalau kita perhatikan, ada sekeliling BPPM ini terlihat jemuran yang begitu panjang yang ditempel di atas, yang membuat santri kelas 6 memperluas tempatnya.